hari ketiga, seperti biasa kita di awalnya ada demo dulu. Sama saya boleh di depan semua dulu. Boleh bawa buku catatannya, notes-nya sekalian. Kita cari posisi yang enak ya teman-teman, yang strategis karena kita bisa langsung lihat. Oke, nah jadi di hari ketiga ini, kalau sekarang kita sudah dari tadi, hari ketiga kita akan ke Austria. Ada tahu Austria di mana? Eropa. Eropa. Austria terkenal dengan apa sih? Kira-kira? Austria. Ada tahu Mozart? Yeah. Di Baldi. Jadi para maestro-maestro itu sebenarnya berasal dari Austria. Jadi musik-musik klasik itu terkenal di Austria. Jadi kenapa hari ini, pagi ini musiknya agak sih klasikal? Karena kita akan dibawa juga sama chef-nya nanti sebelum kita menikmati indah mengecap kita, indah rasa, tapi kita akan didekatkan dulu dengan hal-hal yang berbau Austria. Jadi nanti pas makannya, pas menikmatinya juga terasa Austria-Austria. Walaupun kita nggak sampai sana ya. Jadi pagi ini kita akan bikin Austrian goulash, nanti akan dijelaskan langsung sama chef-nya. Tadi di absen sudah ditanya sama Della untuk nama sertifikat. Nah, ini sekarang kita kembali lagi ke Eropa tetap ya. Tapi kali ini tentunya dengan musik-musik yang seperti ini, kita tuh berada di Empire of Hans ya. Jadi itu empire dari Austria. Hungaria dan Austria itu dulu jadi satu di bawah kekuasaan Kaisar Huns tulisannya. Nah, jadi menu ini adalah menu yang sangat klasik dan sangat jadul lah ibaratnya dia tuh, baru banget gitu ya. Karena ini tuh menu yang sangat simple, di rumah dibuat, kemudian di kekaisaran atau di kerajaan juga ada. Nah, dari kata goulash itu sudah berubah fonetik ke bahasa Inggris. Tetapi pada kata asli dari bahasa Hungarian atau Australiannya itu G-U-L-Y-A-S. Tapi L-nya tidak dibaca, bacanya Guyas. Nah, Guyasnya artinya adalah Hatsmet atau Cowboy. Jadi, pada dasarnya dulu kan orang-orang barbarian ya, itu makannya itu kebanyakan daging. Karena mereka di sana kan dingin, kemudian mereka tuh berburu kebanyakan di daging-dagingan ya, hewan berkaki empat semua. Nah, mereka itu mencampurkan beberapa daging seperti daging sapi, rusa ke dalam guyas ini. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu sangat simpel tentunya. Yaitu ada paprika, ya, paprika, kemudian ada tomat, kemudian ada bombay. Kemudian di sini herbs yang kita gunakan itu dia identik sekali, yaitu ada adas, kemudian ada caraway atau jintan yang masih utuh, ya, dan ada marjoram. Nah, ini marjoram. Nanti ibu sama abang boleh cek atau mencicipi atau menghirup aromanya. Nah, ini berbeda dengan oregano. Tapi kalau kita lihat batang daun marjoram ini secara fresh, itu sama bentuknya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana yang marjoram, mana yang oregano. Nah, ini marjoram ini identik. Tentunya tidak ketinggalan dengan bay leaf. Bay leaf ini kalau untuk di stew yang di stew ya, itu penting sekali. Nah, gulas ini termasuk dengan stew ya, atau stew gitu ya. Apa perbedaan stew dengan soup? Ada yang tahu perbedaan stew dengan soup? Ya. Oke, ada lagi? Brainstorming dulu. Ada? Oke, baik. Kalau sup itu biasanya terbagi dua, ada yang clear, ada yang pekat. Biasanya pekat itu misalnya chicken soup, ya, mushroom soup, atau vegetable soup. Tapi kalau clear soup itu biasanya bening, biasanya kayak Japanese style bisa, ataupun juga di Western ada sup sayur yang dicampur dengan beberapa daging potong. Tetapi kuahnya itu tidak pekat ya, gitu, tapi clear ya. Sampai ujung-ujungnya nanti dari yang clear itu belah dua lagi, ada konsom, satu lagi yang namanya miklet. Jadi ada dua lagi itu lah. Nah, kalau di konsom itu nanti kuahnya itu dibeningkan lagi dengan menggunakan putih telur. Nah, jadi putih telurnya dipecahin ya, dari kocok itu
Nanti kan dia putih telur itu mengikat broth-nya. Ya, broth dan froth. Jadi beda. Broth itu adalah kaldu. Sedangkan froth, itu skim. Jadi kalau ada busa-busa di atas itu namanya froth. Ya, nyebutnya froth, bukan skim. Ya, kalau skim itu boleh, tapi itu lebih ke susu. Kan ada busa susu itu namanya skim, ya. Nah, jadi bahasa-bahasa gitu kita harus paham biar kita mengerti ada perbedaan. Karena nanti kita harus tahu perbedaan antara skim, karena skim itu bisa digunakan, tapi froth itu nggak bisa digunakan. Ya, balik lagi ke apa perbedaan stew dan soup. Stew itu lebih komplit, bisa dicampur dengan kentang, bisa dicampur dengan tomat, isinya banyak, sehingga kaldunya itu dapat dari semua bahan yang ada di dalam itu, mengental lah dia. Stew. Kemudian kalau soup, biasa cuma hanya untuk pembuat peluru pada saat kita makan kuahnya itu. Bukan menjadi lebih kayak stew. Nah, itu perbedaan. Oke, untuk kita praktekan, nanti akan dibantu sama Teo, boleh? Dikupas terlebih dahulu bombaynya, seperti biasa. Ya. Nah, ini makannya dengan apa sih stew ini? Biasanya makannya itu dengan karbo kentang. Karbonya kentang atau enggak croissant, ya, atau juga baget boleh roti, gitu. Ya. Jadi makannya bisa dengan menggunakan beberapa bahan seperti ini. Tapi jarang menggunakan dengan nasi, ya. Kalau nasi tentunya pasti seperti chop, enggak. Jadi kita tidak membelahnya lebih kecil, jadi kita hanya membelahnya itu agak sedikit besar. Kenapa? Kita pengen teksturnya berasa pada saat kita makan, ya. Jadi besarnya saya ambil besar aja, ya. Jadi tidak dibelah lagi di bawah, langsung potong. Oke. Yang di ujung di sini kan nggak potong, boleh nanti dipotong. Tapi batang ini jangan diambil, dibuang saja. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, sour cream ini adalah nanti pada saat di atasnya udah jadi, ya, kita kasih topping sour cream 1 sendok. Jadi nanti dia berasa creamy dan agak sedikit sour. Mungkin ada yang bertanya nih, sour cream dapat dari mana? Ada yang tahu sour cream dari mana? Ini masih turunan susu nih. Kelanjutan dari yogurt. Kenapa? Kelanjutan dari yogurt. Boleh bilang dikatakan kayak gitu, tapi kultur yogurt itu beda dengan kulturnya si sour cream. Jadi kulturnya itu banyak, ya, kultur apa sih kalau bilang kultur? Biang untuk membuat susu setiap keju itu, ya, beda-beda. Untuk parmesan beda, untuk mozzarella beda, untuk cheddar beda. Nah, saya mau juga kasih tahu bahwa cheddar yang berada di sekitar kita ini, yang ada di convenience store, di supermarket, itu bukan keju cheddar asli. Itu cheddar olahan. Jadi perlu diketahui bahwa itu adalah cheddar olahan. Karena yang di bawah itu kerang keju olahan. Itu tidak asli. Jadi makanya beberapa bule, ya, datang ke Indonesia mencari keju cheddar yang benar-benar itu susah. Banyak memang ada di kota besar seperti Medan, Surabaya, Jakarta, mungkin Makassar ada kali gitu, ya. Tapi di sini saya belum pernah mendapatkan keju cheddar yang asli. Tapi kalau Gouda sudah ada, ya, Emmental juga sudah ada, ya. Apalagi, ya, di sini yang sudah keju kuning itu namanya dua, ya. Kita pakai momennya memang agak sedikit banyak. Mungkin sambil kita demo, ada yang ingin bertanya, boleh lebih aktif aja, nggak apa-apa. Seputar mungkin tips and tricks, misalnya saya pernah masak ini, tapi kok gagal, ya, Chef? Atau apa gitu, boleh, silahkan. Chef, oke, baik. Nanti kakak boleh cek sendiri rasanya bagaimana. Apa perbedaan sour cream berdasarkan lidah kakak. Kalau menurut saya, yogurt itu lebih asam. Dan pada saat diletakkan di atas yang panas, dia cepat pecah. Gitu, langsung menjadi air gitu. Sedangkan sour cream ini dia tetap putih, nanti dia meleleh gitu. Lebih cantik. Dia pengganti cream, whipping cream gitu, atau cooking cream.
Jadi tolong ambil minyak kanola yang botol. Oke, kita pisahkan lebih dahulu. Selanjutnya paprika juga sama, bentuknya kotak ya. Ini sangat simpel sekali sebenarnya, bisa buat di rumah. Jadi sekali biasanya kita masaknya gulai kaliyo ya. Besok-besok kita buat inilah itu di rumah ya. Walaupun nanti suami atau orang tua makan apa nih katanya. Apa ini coba hasil gitu bilang. Mana tahu besok-besok dia apa yang makan, oh kayaknya enak dibuat lagi lah gitu. Tapi kasih agak pedes sedikit boleh. Tambah cabai rawit misalnya ya, rawit setan. Kita makan. Baik, sekarang kita akan tumis ya. Tumis bawang bombaynya terlebih dahulu hingga wangi. Pasti tentunya seperti itu ya kalau kita mau masak. Yang mana terlebih dahulu yaitu adalah bawang-bawangan. Kalau ditanya bawang putih dulu atau bawang merah dulu? Bawang putih dulu. Karena bawang putih itu lebih getir rasanya dan juga aromanya lebih strong. Kalau nggak matang di bawang putih nanti bakal mengganggu rasa dari semua bahan yang ada dalam itu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya apa lagi, yaitu adalah rempah, gitu kan. Misalnya kalau di dalamnya situ ada rempah-rempah kering, dimasukkan dulu ditumis. Kenapa? Karena minyaknya hasil dari tumisan rempah ini nanti akan naik ke atas dan itu bikin wangi, gitu. Itu mempengaruhi ya metode itu. Karena ada beberapa orang yang meletakinya pada saat udah kasih air, gitu. Nah, jadi ya kurang wangi aja pada saat saya makan gitu. Karena apa? Karena pada saat kita makan gulai atau beberapa bahan yang ada menggunakan rempah, nanti minyak yang terakhir itu akan tinggal di lidah kita. Nah itu yang akan membuat naik ke atas hidung menjadi aroma. Kan kadang kita mau makan itu terakhir kan ada bau jintan ini gitu. Itu kan, itu tekniknya di situ. Nah, untuk saya mau kasih tips juga untuk identifikasi makanan ya menurut kepulauan di Indonesia. Di Indonesia itu ada beberapa identifikasi makanan. Contohnya di Jawa itu di bagian selatan itu rata-rata mereka tidak jarang banyak menggunakan rempah-rempah. Karena mereka jarang dulu ya mungkin susah ya orang-orang kayak pedagang Arab atau India datang yang ke bagian selatan. Makanya mereka itu banyak menggunakan kayak serai, lengkuas, daun salam, gitu. Makanannya itu aromanya itu. Kayak di Sunda itu kan bagian-bagian Sukabumi yang selatan-selatan itu kan banyak daun salam, serai, lengkuas ya. Nah sampai ke Jogja itu juga, ya gudeg itu aromanya pasti daun salam ya. Kemudian Jogja di, nah bagian utara banyak mereka menggunakan rempah. Karena ada sentuhan kolonialisme ada di situ, kemudian India pedagang Arab banyak, China juga, nah gitu itu juga berpengaruh. Sama di sepanjang Sumatera juga seperti itu. Di bagian barat itu banyak sekali rempah-rempah karena tersentuh Gujarat, India gitu. Tapi bagian sebelah sini itu lebih ke identik. Mereka banyak menggunakan lada ya di situ ya, di Sumatera ini di bagian timur. Atau mereka banyak menggunakan asam-asam, buah asli. Contohnya kita di Melayu ini, daratan ini itu banyak menggunakan asam-asam asli daerah kita. Sebenarnya asam kerubi, ya, asam keping. Nah itu juga sentuhannya seperti itu. Kemudian kalau di Kalimantan sih, gimana sih identifikasi makanan Kalimantan? Nah, Kalimantan itu juga salah satu makanan yang termasuk saya menurut saya sih ada campur, ada orientalnya juga. Tapi di sana itu bagian yang sebelah barat banyak ke Chinese banget.
Tapi kalau yang ke timur biasa udah campur Bugis, ya Banjar. Banjar itu salah satu penentu makanan di Kalimantan. Ya, Banjar itu. Oke, sebentar lagi kita sudah mulai wangi ya. Bawang yang mulai-mulai wangi ini ya, mulai-mulai kecoklatan lagi. Nanti kita akan masukkan daun bay leaf lebih dahulu ya, biar bay leafnya menyatu dengan si bombay. Oke, kita bisa masukkan yang lain ya, adas, kemudian kerwais atau jintan biji, dan juga marjoram. Cium nggak pokoknya? Agak-agak. Aromanya jadi menyatu ya, gini. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang namanya paprika. Dan terakhir adalah tomat. Oke. Dan kita akan masukkan yang namanya kaldu sayur ya. Jadi saya ambil kaldu sayur beli di supermarket, ada di Lucky bisa ya, atau di pasar buah. Kita sudah ada di sini, jadi kita ambil yang instan saja. Tetapi kalau ibu sama abang mau buat di rumah sendiri, bisa yang seperti saya bilang, ada potongan sayur sisa ya, itu jangan dibuang. Rebus kembali jadikan satu, nanti kaldunya itu sudah menyusut airnya, dibekukan di dalam kiup-kiup, simpan. Itu bisa. Atau diporsiin di apa namanya preparation ya, jadikan plastik zip satu itu ya, misalnya ukuran 250, dan itu dibekukan. Kapan mau dibikin tinggal di towing, dipanaskan. So easy kan. Oke, sekarang kita akan masukkan daging. Nah, dagingnya boleh bagian mana sih dagingnya? Nah, kalau ini saya ambil bagian knuckle ya. Daging knuckle. Knuckle itu bagian paha tapi mau ke atas, bagian atas gini Kak ya. Bukan sengkel sih, sengkel lebih ke agak sedikit ke perut, tapi mau ke kaki sih. Gitu. Lebih berotot ya? Iya, lebih berdaging gitu ya. Iya. Jadi kita boleh aja sih sebenarnya, Kakak. Misalnya kalau mau bagian brisket ya, bagian perut ataupun bagian chocolate gitu ya, boleh. Biasanya knuckle ini biasanya orang buat untuk rendang sih, kalau nggak salah saya ya, knuckle ini. Oke, sekarang kita masukkan kaldunya. Ya. Dan kita tambahkan air. Oke, dan terakhir adalah tomato paste. Tomato paste. Sorry. Nah, tomato paste ini untuk membuat juga warna dan juga rasanya semakin kuat. Sebenarnya kalau Kakak mau misalnya tidak ada tomato paste gitu kan, banyak aja tomatnya. Nanti lama-lama dia akan tomat biasa. Hancur. Iya, tomat biasa boleh, Bu.
Oh, enggak mesti tomato paste ya? Iya, benar. Tomat biasa di blender, masukkan. Oh, enggak, dipotong-potong aja, Bu. Okay. Dipotong-potong aja nanti dia hancur sendiri. Nah, karena ini cukup lama, jadi nanti prosesnya adalah ini selesai, kakak sama abang boleh lagi masuk ke meja masing-masing. Proses sendiri nanti pada saat ini jadi kita tesnya sama-sama. Ya, kita tesnya sama-sama, nanti kakak bisa nyoba punya saya. Saya punya cicip punya kakak, semacam gitu ya. Ya, oke. Okay. Ada pertanyaan kira-kira biar tidak lama waktunya? So simple, nanti kita makan rame-rame biar kita ada momen bareng makan ya. Ya. Ada pertanyaan ya? Gak ada? Kenapa? Ditunggu aja sampai empuk, sampai... Sudah? Iya, nanti kita tinggal plating. Ini sudah udah jadi. Ditunggu aja sampai dia empuk, sampai dia mengental. Nanti baru kita platingnya di sini, di mangkok sudah. Kalau di presto itu boleh sih ya, tapi saya tuh kalau untuk ini tuh kurang kak. Jadi pelan-pelan kaldunya tuh masuk ke daging. Ambil. Iya, dibuang. Nah, kebanyakan kalau ibu-ibu kan aduk-aduk aja biar nyatu gitu kan. Kita kalau kita diajarinnya memang harus dibuang. Saya belum sampai saat ini belum mendapat alasan kenapa froth ini dibuang. Beda dengan skim. Kalau skim itu diambil bisa diolah lagi. Mungkin ya bisa jadi habit kebiasaan orang melihat ini mungkin disgusting gitu ya, agak gross gitu ya kan, agak jijik gitu orang bule gitu kan. Nah, kalau kita kan kayak gini kan takut pecah santan gitu ya ibaratnya. Biasa kakak lihat kan kalau ada di YouTube atau video-video itu nanti orang ngambilin frothnya gitu ya. Kalau kita aduk-aduk aja, nanti nyatu lagi kok. Seperti itu. Karena kita coba setengah sendok makan dulu. Si mentah butter langsung sauté dengan ini kemudian cincang parsley cincang ya. Saya sedikit aja. Kita gunakannya parsley ya kak, parsley atau daun peterseli. Ini daun peterseli. Kalau bahasa Indonesia nya peterseli. Ini udah direbus dulu ya? Udah, sudah direbus.
Jadi ibu sama abang gak usah rebus lagi kentangnya, sudah kami rebus. Jadi nanti tinggal dikupas kulitnya dan tinggal disote dengan butter. Kasih seasoning sedikit. Sampai agak sedikit kecoklatan dan si daun parsleynya ini lengket di atas kentang-kentang yang kurban. Tapi kalau misalnya mau dipotong lagi juga boleh. Tapi ini memang versi klasik banget. Saya hanya nyongkepin yang klasik, yang otentik. Ya, jadi mereka itu senang banget untuk memotong kentang pakai sendok, kemudian diambil dengan keluarga. Itu sensasinya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita balik ke meja? Biar saya melanjutkan untuk proses rebusan ini. Oh, dia rebusannya kira-kira berapa lama? Kita tunggu sekitar 35 menit. Sambil itu nanti kita akan ada pertanyaan, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol juga. Karena ini sangat simpel dan... Ya mau dipotong dulu boleh, silakan. Oke teman-teman, kita akan coba ya, ini aja deh. Masakannya Chef Ari, jarang-jarang coy. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, kalau udah jadi satu kesatuan jadi enak kan? Creamy, sournya dapet. Kalau dimakan... Alhamdulillah teman-teman, kami praktek juga praktek Australian Gowless. Nah, ini dia hasil karya Bubun ya. Teman-teman, nah ini dia.